Oke guys, jumpa lagi dengan saya. Di video ini akan kita buat cara bersihin pelak tanpa harus menggunakan air ya. Jadi kita bersihin pelak yang udah kotor kayak gini, udah banyak kerak-kerak yang seperti ini. Ini bisa kita bersihin, bisa kembali seperti baru tanpa harus menggunakan air. Nah, di sini kita pakai degreaser dan cleaner terus untuk bersihin pelak sama mesin yang sama. Untuk buang aspalnya yang ada hitam-hitam kayak gini kita pakai car remover ya guys ya. Jadi kita kasih tahu cara bersihkannya macam mana. Nah, tonton terus videonya guys ya. Jangan kita ke mangkuk gitu, terus kita tuliskan aja ya guys ya. Masih puas. Apakan semua. Semua dia. Saya kita pakai tuas terus sama sikat ya. Udara semua. Sikat ya. Yang bagian sudut-sudut kayak gini ya, kita pakai kuas yang kecil aja. Nah, tadinya dia kotor kan, banyak kerak dalam, ini kita kuas buangnya ya. Kuas kecil biar bisa dijangkau ya guys ya. Nah, kotorannya udah runtuh kan, kotorannya udah runtuh semua, kerak-keraknya udah runtuh. Nanti kita tinggal ngelap aja guys, lap, kita lap kering aja langsung ya. Ini lap kering udah langsung jadi. Nah, kita lap. Bersih dia kan. Terus ini untuk buang aspalnya, kan ada dua titik kan? Yang seperti ini. Nah, ini kita pakai tar remover ya, tar remover. Ini langsung dilap pun bisa. Udah siap. Ini dia hasilnya. Tengok yang tadinya lubangnya nih. Tadinya lubang-lubang seperti ini kan. Thank you.